Universitas Tanjung Pura bekerja sama dengan Laboratorium Prodia dan BPJS Kesehatan Cabang Pontianak mengadakan pendeteksian dini kanker serviks secara gratis di Rumah Sakit Untan pada Jumat pagi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengajak masyarakat menyadari betapa pentingnya mencegah atau mengurangi risiko kanker serviks pada wanita. Laboratory Information Service Prodia, Natalia Manurung mengatakan, screening kanker serviks ini dilakukan dengan cara Pap smear, yaitu salah satu pencegahan kanker serviks dengan melakukan pemeriksaan pada wanita untuk melihat sel-sel di serviks atau mulut rahim apakah normal atau abnormal. Ini atau mencegah dari kanker serviks ini melalui pemeriksaan Pap smear. Dan memang kita juga bersyukur ya untuk Pap smear ini BPJS mau mengcovernya. Jadi ibu-ibu yang punya kartu BPJS Kesehatan itu bisa melakukan papnya secara gratis ke Lab Prodia seperti itu. Jadi kalau misalnya Pap smear itu adalah pemeriksaan untuk melihat sel-sel di serviks itu di mulut rahim itu normal atau abnormal seperti itu. Dan Pap smear ini adalah salah satu cara pencegahan untuk kanker serviks. Lebih lanjut, ia mengimbau khususnya pada wanita yang telah menikah atau aktif secara seksual untuk melakukan pemeriksaan Pap smear sekali dalam setahun agar dapat mencegah human papilloma virus berkembang menjadi kanker. Salah satu peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, Ina, menyambut baik dengan adanya screening kanker serviks ini karena ia bisa mengantisipasi apabila memiliki potensi kanker serviks. Ya, supaya tahu kesehatan kita sejak dini saja. Melakukan langkah antisipasi itu saja sih. Ya, ini usahakan ke depannya ya. Pemeriksaan peserta screening kanker serviks ini dilakukan di ruangan tertutup oleh bidan dan dokter yang berkompeten. Agus Supriyadi melaporkan untuk thetanjungpuratimes.com.